Sebenarnya kita tidak molor. Ini kesempatan emas bagi kami untuk menyajikan online semua sumber-sumber yang paling berbobot dari sejarah kami, supaya orang-orang yang tinggal di Malabo atau di Maros atau di Merauke bisa membaca sejarah masing-masing. Tidak harus ke Perpustakaan Nasional atau tidak harus ke UGM. Orang-orang yang ingin menulis sejarah lokal punya sumber yang valid, dan sumber valid akan didasarkan di atas online sources. Online sources harus digali oleh orang sejarawan dan orang scholars, ya, supaya ada teks asli yang valid, adalah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam bahasa Inggris, dan notulasi seperti notulen yang sekarang dibuat oleh seorang yang bergabung dengan kami. Ya, jadi ini salah satu PR kami. PR kami bukan untuk datang ke webinar dan sesudah itu lupa. Kita punya tugas. Tugas kami adalah menyajikan DNA bangsa. Dan DNA bangsa adalah di dalam sumber sejarah dan sumber valid dan sumber interview. Mungkin kita bisa membuat interview dengan orang ahli adat atau orang ahli empu atau orang ahli obat, meracikan obat, supaya ini menjadi darah daging kami. Jangan terperanggah kepada dunia luar, terperanggah kepada, ya, seorang Donald Trump bukan salah satu tanda baik bagi kesehatan dari budaya barat. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang adalah kita punya 2 miliar penduduk di Asia Afrika, di Asia Pasifik, yang bisa menjadi panutan dunia. Bagaimana kita mengatasi pandemi? Bagaimana kita bisa menggores dan membuka cakrawala dari satu pola hidup baru untuk manusia? Kalau tidak ada pola hidup baru, tidak ada masa depan untuk manusia, di bumi manusia. Terima kasih. Yeah.